Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau buat daftar hadir. Nah, untuk caranya langsung aja ya. Untuk yang pertama, kita siapkan tulisan yang udah kita print. Nah, ini teman-teman kalau pengen minta filenya bisa kunjungi IG aku. Nanti untuk alamat IG-nya akan aku taruh di kotak deskripsi. Dan ini karena udah aku potong, jadi kita langsung untuk tempel. Untuk caranya, simak videonya ya. Selanjutnya, kita akan tempelkan kertas origami yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Untuk warnanya, terserah teman-teman aja ya. Kita tata dulu sebelum kita lem. Sudah tertata rapi, saatnya kita double tip. Nah, ini udah aku double tip semuanya, sudah rapi. Saatnya kita kasih nama di setiap kertas origami yang udah kita tempelkan tadi. Nah, ini udah selesai untuk bagian kirinya. Sekarang kita akan isi di bagian kanannya. Ini aku kasih pembatas dulu untuk warnanya biru. Nah, ini kita mau buat kesepakatan kelas untuk fontnya, tulisannya teman-teman bisa lihat di IG aku ya. Di bagian bawah kita tempelkan izin saksi dan alasan. Kita isi dengan gambar bagian yang kosong. Kita kasih bunga di bawah nama. Nah, untuk cara membuat bunganya, teman-teman bisa lihat di kotak deskripsi ya. Nah, ini dia bagian terakhir yang bikin gemas. Ada orang-orangan dari es krim seperti ini. Untuk caranya, teman-teman bisa lihat di kotak deskripsi ya. Ini aku pasang di setiap namanya. Nah, ini dia sudah jadi daftar hadir untuk kelas. Ini bisa bikin kelas menjadi indah. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman mudah untuk mengikuti. Jangan lupa semangat untuk menghias kelas agar terlihat cantik. Biar anak-anak juga semangat untuk belajar. Sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.